الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Kami himbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar, kami persilahkan untuk segera memasuki masjid. Dan bagi para jamaah yang sudah ada di masjid, mohon diisi terlebih dahulu saf yang masih kosong. Dilihat kanan kiri, barangkali masih ada satu space yang bisa diduduki oleh sahabat-sahabat kita. Silakan untuk ditempati. Insyaallah dalam waktu beberapa saat lagi acara atau pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhrija sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana jahuqa. Memuji dan bersyukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para khalifah siap zaman, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Murabbi ruhina wa mursidina, Syekh Al-Akbar Muhammad Fathur Rahman yang Allah muliakan dan sama-sama kita cintai. Seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri di Masjid Jami Al-Fatah. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan beberapa informasi penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, para petugas pada kegiatan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Jami Al-Fatah untuk imam oleh Buya Zaini Dahlan SPDI, untuk khatib oleh guru kita semuanya Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG, dan untuk muroki Ustadz Muhammad Muslih SPD. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan laporan terkait dengan rekapitulasi penghimpunan zakat fitrah, fidyah, dan juga lelang Lailatul Qadar yang dihimpun oleh Agnia Care Tarekat Idrisiyah selama bulan suci Ramadan. Untuk rekapitulasi zakat fitrah dan fidyah, untuk zakat fitrah nominal uang telah diterima sebesar Rp70.868.500. Kemudian untuk fidyah Rp9.234.050. Sehingga total penerimaan zakat fitrah dan fidyah dalam bentuk uang sebesar Rp80.102.550. Adapun penerimaan dalam bentuk beras, Agnia Care menerima sebanyak 155,5 kg beras. Dan juga kami informasikan penerimaan sedekah, infak dan sedekah pada kegiatan lelang Lailatul Qadar
sebesar 981.343.875 rupiah. Kemudian informasi selanjutnya, kami juga menerima terkait kegiatan Festival Ramadan Idrisia yang telah dilaksanakan selama satu bulan penuh, dan juga menerima dan menghimpun melalui Agnia Care untuk berbagai kegiatan. Adapun untuk kegiatan Festival Ramadan Idrisia, alhamdulillah diterima donasi baik dari perorangan maupun instansi sebesar Rp121.254.250 rupiah. Adapun pengeluaran untuk kegiatan Ramadan sebesar Rp83.350.000 rupiah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mendonasikan sebagian hartanya, mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah diberkahkannya dan dilimpahkannya pahala serta diterimanya ibadah kita di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir, sekali lagi kami persilahkan, karena masih banyak yang berdiri di belakang, untuk bisa memberikan space kepada sahabat-sahabat kita yang masih berada di depan pintu. Dan juga kepada seluruh jamaah, mohon perhatiannya selama khutbah berlangsung untuk tidak menyalakan handphonenya untuk dinonaktifkan ataupun disilentkan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله استووا واعتدلوا وأقيموا صفوفكم فإن تسوية صفوف من تمام الصلاة الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afada min 'ulumihi wa asrarihi 'ala qulubil 'arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam. Allah lah yang telah mendidik kita sepanjang bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa.
di malam harinya kita tarawih dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, mata razaqaka fi zahiri mumtasilan li amri wa ja'alaka fil batini istislaman li qahri faqad a'zhamal minnata 'alaik. Ketika Allah mencurahkan rizkinya di mana seluruh panca indera kita menjalankan perintah-perintah Allah, mata, mulut, telinga, tangan dan kaki menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika Allah jadikan kalbu kita istimsalan liqahri, merasa tunduk, takjub dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, faqad a'zhamal minnata 'alaik, sungguh Allah telah memperbesar karunia-Nya yang Allah berikan kepada engkau. Maka oleh sebab itu, semenjak maghrib kita disyariatkan untuk bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian semua bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah, karena Allah telah mendidik, membimbing kepada kalian. Rasa syukur kita dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, tepatnya di tahun ketiga Hijriah, salat Id diselenggarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian ketika di masa jahiliyah memiliki dua hari raya, di mana pada hari raya tersebut kalian bersenang-senang, berbahagia, berpesta pora, bahkan minum minuman keras. Maka hari ini Allah mengganti dua hari raya itu dengan dua hari raya yang lebih baik. Itulah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di pagi hari ini Allah berikan hari raya, hari kemenangan, hari kebahagiaan. Tidak boleh ada yang sedih di hari ini. Pakai pakaian yang terbaik. Bertakbir mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya dalam Islam adalah bukan menepuk dada, bukan berpesta pora, tapi kemenangan bagi umat Islam adalah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangkitkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kepada hamba-Nya dan hamba itu menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari raya, hari kemenangan dan hari kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu, lewat khutbah Idul Fitri ini, mari kita maknai kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya, bahwa kita akan menghadapi bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Ada empat hal, di mana empat hal ini akan menghalangi proses ibadah kita. Maka oleh sebab itu, kita harus memenangkan menghadapi empat hal ini. Yang pertama adalah al-khalqu.
Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, beliau menyebutkan ada aqobatil awa'ik, aqobah al-awa'ik, tanjakan pendakian yang menghalangi proses ibadah kita. Yang pertama adalah al-khalqu, makhluk, manusia. Diingatkan dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ini dalam konteks keluarga. Sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian yang menjadi musuh kalian. Bagi para suami berkewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Jangan sampai di antara mereka ada yang menjadi musuh kita, penghalang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah istri kita dan anak-anak kita supaya mereka menjadi bagian dari keluarga kita, keluarga yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sosial, kita adalah Islam yang mengajarkan aturan-aturan kehidupan dalam aspek sosial kita. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang beragam, pemikirannya, pendidikannya, ekonominya, bahkan keyakinan dan agamanya. Maka itu semua adalah menjadi ujian tersendiri bagi kita. Bagi seorang salik yang melangkah di atas thariqah, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk atau manusia ini bisa menjadi musuh kita yang menghalang-halangi proses ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti tren kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pun menginformasikan kepada kita bahwa mayoritas manusia adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi yajhalun, akan tetapi kebanyakan manusia penduduk bumi ini, yajhalun, bodoh, tidak mengetahui agama. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, dalam ayat yang lain, akan tetapi mayoritas penduduk bumi ini tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kewajiban kita sebagai muslim untuk masuk ke dalam komunitas wa mujalasatu sholihin fudala, berkumpul dengan orang-orang yang saleh yang mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah, carilah ulama sebagai pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum wafat mewasiatkan kepada para sahabat, tentunya bagi kita, innal ulama'a warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan nabi pun dalam hadis yang lain mewasiatkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abdun fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Beliau berwasiat, aku berwasiat kepada kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan taatilah pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian itu adalah hamba sahaya. Fa innahu man ya'is ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang masih hidup setelah aku nanti wafat, maka ia akan melihat banyak perselisihan dalam internal umat Islam, ikhtilafan katsira. Setelah Nabi wafat, umat ini akan berhadapan dengan perbedaan pendapat yang banyak. Nabi berpesan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid.
Di saat banyak perselisihan itu, peganglah sunnahku, ketetapanku, sekaligus peganglah sunnah pengganti-penggantiku. Sebelum Nabi wafat, beliau telah mewasiatkan kepada umatnya, ada pengganti-penggantiku. Peganglah sunnahnya, peganglah ketetapannya. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gigitlah dengan gigi geraham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, adanya ulama pewaris para nabi, adanya khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang muslim berkewajiban untuk mencari ulama pewaris para nabi, supaya hidup kita terbimbing dan terarah. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi uswah hasanah, panutan terbaik dalam menjalani kehidupan beragama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang soleh, supaya kita termotivasi terus. Sebab alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu adalah di mana melihat aspek ibadah kita, melihat orang yang lebih hebat daripada kita, yang lebih tinggi daripada kita. Itulah para nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran, para ulama pewaris para nabi. Itulah panutan kita, kesanalah kita mengkiblat. Sebaliknya ketika urusan duniawi, urusan fasilitas kehidupan dunia, lihatlah orang yang lebih bawah daripada kita, maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dalam urusan dunia, fasilitas dunia, sandang, pangan dan papan, melihat orang yang di bawah kita dalam aspek sosialnya, dalam aspek ekonominya, maka akan tumbuh dalam kalbu kita rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah poin yang pertama yang menghalangi proses perjalanan ibadah kita, menghadapi manusia. Sehingga apabila kita mampu mencari ulama pewaris para nabi, masuk dalam kelompok orang-orang yang soleh, maka kita ada dalam kondisi yang aman. Lalu yang kedua adalah mata'ul hayati dunia, kesenangan duniawi. Ini yang akan menjebak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walikulin fitnatu wa fitnatu ummati almal. Segala sesuatu mengandung fitnah, dan fitnah yang akan menimpa kepada umatku adalah harta kekayaan. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kisah. Contoh dalam perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalah dalam perang Uhud. 70 syuhada yang meninggal pada perang Uhud. Yang menjadi faktor persoalannya terevaluasi adalah ketika sahabat tidak tunduk atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalah dengan rampasan perang atau ghanimah yang belum dibagikan. Inilah yang membuat lemahnya umat ini. Maka kesenangan duniawi jangan sampai memblok, jangan sampai menghalangi proses ibadah kita. Maka oleh sebab itu dalam ilmu tasawuf ada satu ilmu yang disebut dengan az-zuhdu. Zuhud artinya bukan tidak memegang dunia, tapi zuhud yang dimaksud adalah kalbu kita, hati kita bebas dari dunia dan makhluk. Kosong kalbu kita dari dunia dan makhluk. Artinya kalbu kita tidak merasa memiliki, apalagi mencintai dunia. Dunia digenggam, perusahaan dimanage dengan baik, jabatan dijadikan amanah. Itu semua bukan tujuan, tapi dalam koridor media dan sarana. Rizki adalah sarana ibadah kita. Rizki adalah teman dalam beribadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, jangan sampai kita
terjebak dengan kesenangan duniawi. Di mana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Ad-dunya asharu min harut wa marut." Dunia ini, kesenangan yang ada di dalamnya lebih menyihir, lebih menghipnotis dibandingkan dengan sihirnya Harut dan Marut. Kenapa? Li'anna Harut wa Marut yufarriqani bainal mar'i wa zaujih. Harut dan Marut dikisahkan dalam Al-Quran mampu menghipnotis, mensihir, memisahkan antara suami dan istri. Wa amma dunya yufarriqu bainal 'abdi war rabbih. Sementara dunia, kesenangan dunia ini lebih menyihir, lebih menghipnotis karena mampu memisahkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia jadi lupa diri. Gelap hatinya. Terbius dengan kesenangan duniawi. Bukan hanya menimpa kepada orang kaya, pejabat tinggi, bisa jadi orang yang miskin tapi hatinya penuh dengan dunia. Penuh dengan angan-angan dunia. Bahkan di saat sholat pun hati kita sedang main dengan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan kesenangan dunia ini menipu kita, menghalangi proses ibadah kita. Bahkan jadikan dunia ini adalah sarana balagun ilal akhirah, sarana kita untuk akhirat, sarana kita untuk beribadah dan berdakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, yang akan memblok, menghalang-halangi proses ibadah kita, di mana kita harus menang menghadapinya. Inilah kemenangan yang hakiki. Itulah nafsu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, ada aduwika ma baina janbaika. Musuh besarmu yang akan menghalang-halangi ibadahmu, apa yang ada di antara dua lambungmu, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu kita, di mana Allah ciptakan hawa nafsu sebagai ujian bagi kita. Juyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars zalika mataul hayati dunya. Allah berfirman, telah dihiasi manusia dengan syahwat. Syahwat itu artinya keinginan-keinginan, di mana keinginannya itu hanya kepada wanita atau lawan jenis. Harta yang berlimpah, emas dan perak, kendaraan, peternakan, itulah kesenangan duniawi. Nafsu kita butuhnya dan sukanya, keinginannya hanya terhadap poin-poin kesenangan duniawi saat. Sehingga kalau manusia mengikuti hawa nafsunya, Nabi menyebutnya hawan muttaba, yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja, alamatus syaqawah, itulah tanda orang yang akan celaka. Perhatikan Imam Ali radhiyallahu an mengatakan, rukibal malaku min aqlin duna syahwatin. Allah ciptakan malaikat dari akal, dari cahaya tanpa diberi syahwat. Maka tidak ada satu malaikat pun yang ingkar kepada Allah. Kesukaan dan tabiat malaikat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan akal atau cahaya dan sama sekali tidak diberikan syahwat. Warukibal hayawan min syahwatin duna aqlin. Allah ciptakan hewan, binatang diberi nafsu tanpa diberi akal. Sehingga kalau manusia hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka tidak ada bedanya dengan binatang. Warukibal insan min kilaihima. Sementara Allah ciptakan manusia dari unsur kedua-duanya,
diberikan akal sekaligus diberikan syahwat. Paman sama akluhu, barang siapa yang akalnya, kolbunya menguasai dirinya, menundukkan hawa nafsunya, fakana fauqul malak, maka martabatnya lebih tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Paman samat syahwatuhu, barang siapa yang syahwatnya menjadi raja, sementara akalnya tunduk dan kalah menjadi tawanannya, fakana dunal hayawan, maka martabatnya lebih rendah dibandingkan dengan hewan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Maka saum telah terbukti sangat efektif untuk menundukkan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Kita adalah sebagai manusia yang unik, diciptakan oleh Allah dari dua unsur, jasmani dan rohani. Kita adalah makhluk bumi karena jasad kita berasal dari tanah. Sekaligus kita adalah makhluk langit karena Allah ciptakan kalbu kita ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia perpaduan antara jasmani dan rohani, antara makhluk bumi dengan makhluk langit. Maka oleh sebab itu kedua-duanya harus berfungsi. Bukan hanya jasmaninya saja dengan panca indera yang berfungsi, yang bersentuhan fisik dengan fisik, tapi kita adalah makhluk rohani seperti malaikat. Maka kolbu kita pun harus berinteraksi dengan yang ruhani lagi. Kolbu kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kolbu kita butuh dengan nutrisi. Makanan kolbu kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kolbu kita harus berfungsi. Kolbu kita harus bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk metafisik, dengan hal yang gaib. Di mana ada dua malaikat yang terus mencatat amalan kita. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satu kata dari mulut kita kecuali malaikat raqib mencatatnya. Kalau ucapan itu adalah ucapan yang baik. Malaikat atid mencatatnya apabila perkataan itu buruk dan jahat. Kalbu kita akan berinteraksi, akan merasakan hadirnya dua malaikat itu yang terus mencatat dan tidak akan luput untuk mencatat amal-amal kita. Kolbu inilah alat yang bisa merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Hudurul qalbi ma Allah. Hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatilah salah satu alat, satu-satunya alat yang mampu mendeteksi Allah Subhanahu wa taala, merasakan hadirnya Allah kapanpun dan dimanapun berada. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita untuk jihadun nafsi, menundukkan hawa nafsu kita sepanjang hidup kita, sepanjang Allah berikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Jihadun nafsi, jihad terbesar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita sendiri. Mari kita bangkit, teruskan saum kita dengan saum-saum yang sunnah. Ini dalam rangka untuk jihadun nafsi, menundukkan nafsu kita. Ukhruj min awsafi basyariyatik an kulli wasbin munakidin an ubudiyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandi dalam hikamnya, keluarkan sifat kemanusiaanmu. Sifat kemanusiaan itulah sifat yang hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja. Sifat yang hanya mengikuti hawa nafsu saja. Keluarkan sifat itu. An kulli wasbin munakidin an ubudiyatik. Sifat yang bertolak belakang dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sifat basyariah, sifat kemanusiaan yang hanya mementingkan aspek jasmani saja, maka tidak akan muncul semangat ibadah dalam kalbu kita. Litakuna linida'il haqqi mujiban. Kalau sifat kemanusiaan itu keluar dari hatimu, akan muncul semangat ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah panggil, kita akan mudah menjawabnya. Dan kolbu kita akan merasakan hadirnya Allah, dekatnya Allah,
dalam setiap aspek kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang terakhir, yang keempat, yang akan menghalangi proses ibadah kita adalah asyaiton. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan yang menjadi musuh yang nyata. Di mana iblis yang menjadi penghulu setan mendeklarasikan diri di hadapan Allah. La ugwiyannahum ajmain. Aku akan gelincirkan semua manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Rabb yang ibadahnya sudah ikhlas kalbunya, ikhlas hatinya. Orang-orang yang tidak akan terpedaya dengan bujuk rayu setan adalah orang yang ibadahnya di mana hatinya sudah tertanam keikhlasan. Karena Allah inilah kekuatan, power yang membuat setan tidak berdaya, yang membuat setan tidak mampu menggelincirkan kita. Maka oleh sebab itu, jadikan setan adalah sebagai musuh yang nyata. Kemudian terapinya adalah banyak hati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu an dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, kemudian suaranya dikencangkan. Nabi menyebutkannya rub as-saut, zikir dengan suara yang kencang, disyariatkan dalam agama. Ketika kalimah Allah diucapkan dengan penuh semangat, bikuatin tamah, dengan kekuatan yang sempurna, diucapkan dengan sekuat tenaga, maka setan yang ada di sekeliling yang akan menggoda orang itu lari terbirit-birit, takut mendengar nama Allah dibacakan oleh orang yang khusyuk menyebutkannya, membuat setan pontang-panting lari terbirit-birit. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, cara melawan setan atau menghadapi setan ini, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah. Jadi kalau sudah berpaling dari mengingat Allah, maka setan akan masuk ke dalam kalbu kita. Wa may ya'syu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya lalai dari Allah, lupa hatinya kepada Allah, maka kami akan beri kekuatan bagi setan untuk memperdaya manusia. Setan itu menjadi qarin, menjadi sahabatnya, di mana dalam kalbu kita, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tempat untuk diamnya setan, qarin itu. Ketika setan qarin itu berada dalam kalbu kita, disebabkan hati kita lalai dari Allah, maka setanlah yang akan memperdaya mata kita, memperdaya mulut kita, memperdaya tangan dan kaki kita. Laksana kita ini adalah seperti mainan boneka di tangan seorang anak kecil. Diri kita dikuasai oleh setan sepenuhnya. Maka oleh sebab itu, berlindunglah, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi pemenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dengan kebatilan, termasuk dalam diri kita. Empat hal diingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah kesenangan duniawi. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Dan yang keempat adalah setan. Maka empat poin inilah yang akan menghalang-halangi proses ibadah kita. Mudah-mudahan kita mampu mengatasinya, sehingga kita keluar menjadi orang yang pemenang di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad, kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim, fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك أعداءك وأعداء الدين يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا غني أغننا بفضلك عمن سواك ربنا وسع علينا أرزاقنا في دنيانا ولا تحجبنا بها عن أخرانا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي Bapak Ibu sekalian, kami atas nama pengurus Tarekat Idrisiyah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah menerima ibadah kita, Allah ampuni kita, dan Allah bimbing kita sampai akhir hayat kita semua. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
bika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبداً